Oke teman-teman, kali ini kita sedang membongkar silinder head Mitsubishi Canter ya. Untuk permasalahannya yaitu suhu mesinnya panas. Setelah kita bongkar dan kita periksa, ternyata untuk silinder headnya dia bengkok ya, atau molet. Untuk yang lain-lain dia tidak ada masalah ya. Kemudian untuk perbaikan yang kita lakukan yaitu silinder headnya kita scrub atau dibubut ya teman-teman. Kemudian untuk pak silinder headnya kita ganti dengan yang baru.